yang berangkat 77 Irfan Bahdim sebagai kernet ini udah siap berangkat bolok. Persiapan driver Pak Yatin eksistensi semakin tinggi, tetap bersama 77 lagi. Bapak Supriyatin yang sempat terkenal di rute Jember Cilacap, elok tenan. Pak Supriyatin, perasaanmu piye ngawal Pak Yatin? Hah? Ya piye? Hati-hati ya. Dikawal e. Berangkat, Lur. Setelah ini baru 7548 yang berangkat. Bapak Supriyatin asli Sumpiuh ya berangkat. Baru setelah ini Mira dulu. Mira terus baru Sugeng Rahayunya nanti 5 menit. Iki 5 menitan tok ya. Orang nggo suwe, sayang sekali. Mbok tambahi tok Pak nanti 50 menit. Ono. Nek awan ana. Dengan kondektur tetap andalan masyarakat Mr. Syekh Jangkung. Oke. Okay. Dua-dua. Dominik tadi 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 nana di Salemo. Nau. Nai song tong nang ring. Karep piro penumpangnya Mas Jangkung? 10 enek? 13. Siapa ini? Ini lagi digarap PR karo Mas Jangkung. Tangan lincah pemain lama. Waduh, sekti. Tangan lincah pemain lama. Dalam gelapnya terminal kita masih bisa merasakan atmosfernya ya. Ini senyap sebenarnya. Penumpangnya dari sini nggak banyak. Tapi tadi udah 13 orang di sini. Ini juga ada fansnya 7548 iki Mas. Arep melu kowe Mas? Kemana? Solo Square. Oh, melu iki. Munggah kok kene mau? Sengaja naik ini. Kenapa kok milih ini? Drivernya Pak Zainal. Oh, jadi karena yang bawa Pak Zainal. Kalau bukan? Kalau bukan cari yang lain. Iya. Elok tekan. Tapi berarti itu menunjukkan Pak Zainal dapat hati di tempat Anda ya. Kenapa kok ngefans Pak Zainal? Fos. Tapi udah lama ngefansnya? Ya lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan ini maksudnya berapa bulan? Apa berapa tahun? Ya sebulan, 2 bulan itu. Oh 2 bulan, elah. Ini orang Pak Zainal orang munggah dari itu? Hah? Dari orang munggah. Ini nong patas kaget ini. Ya ini serang, serang. Saya ini naik ekonomi, orang kuat bayar tol. Kurang ajar. Kurang ajar. Serunya loh. Orang berapa itu? Satu? Kamu sendiri? Sama pacar? Temen lah. Oh teman, oke. Berapa channel kok? Iya, elak tenan nih. Enggak yakin, enggak naik yang lain? Aku punya alik lah. Oh iya. Oke, mantap, mantap. Nah ini beliaunya, itu salaman loh, salam udah salaman belum? Oke, mantap ya. Iki Pak Zainal katanya kalau nggak Pak Zainal nggak mau naik. Ini Mas Egi, luar biasa. Aku nganti speechless. Kalau nggak Pak Zainal nggak mau naik, elah tenang. Mantap, mantap. Nyenengke, nyenengke. Totalitas ya. Ayo Pak, lagi 5 menit tok lho. Ngerti lampu ne oke. Eh, ayo 5 menit iki. Ayo oke 5 menit. 9. Seru ini guys. Karena pendapatannya termasuk bagus. Nanti tak kasih cerita sekalian. Ini ada Mas Ali C sebagai posisi kernet ya. Posisi pencari kopi. Wih, musiknya lor, kewencengnya pol lagi. Sampai siki musiknya dung tak tak, dung tak, ini lor. Dengan julukan Sawung Galih ya. Angkatannya Purwokerto 6:30, Surabaya angkatannya 6:30. Diapalke ben ora kleru ya. Dengan pawangnya yaitu Bapak Papa Zainal. Dan kondekturnya Mas Weni Adityo Jangkung. Dan kernete Ali C. Emang tim ini udah
terbentuk sedemikian rupa sehingga formasinya wis dadi, tinggal ngelen terus penumpangnya ya wis dadi. Iki wayah sepi-sepi ya. Tak kayak cerita barang, wingi Surabaya Purwokerto nih wayah sepi 3,3. Di belakangnya ini jam kedua tuh jingongo, bukan Pak Tarno ya, itu kemarin Surabaya Purwokerto nggak sampai 2 juta. Jadi emang beda. Ya pancen jam pertama jam kedua otomatis beda, cuma lebih stabil ini Pak Zainal kalau jalan lebih stabil. Pendapatannya lebih stabil dan performanya dari segi jam-jamnya loh, jam semene di sini, jam semene di sini tuh lebih stabil beliau. Jadi strateginya sudah terbentuk, tinggal eksekusi tiap harinya. Kalau lancar insya Allah penumpangnya ngelumpuk dewe ya. Stare Purwokerto 5:30 pagi, Stare Purwokerto. Stare Purwokerto 5:30. Wih, Bapak Fajar, luar biasa, seru, kabeh sumber, kabeh bahagia, kabeh sumber, kabeh bahagia. Udah jadi, bikin TikTok kamu? Hah? Apa nama TikToknya apa? Wah baru ya. Hah? Baru ya. Tapi nanti kalau diupload ini dimention ya. Apa namanya? Iya, masuk ya. Terus nanti supaya followernya bis ini semakin banyak. Kedepannya kalau bisnya semakin banyak kan otomatis penumpang semakin banyak lagi. Walaupun sekarang juga sudah tergolong bagus ya. 7548 ini salah satu penumpangnya yang paling stabil ya. Di antara yang lain, luar biasa. Tak kira ini suka Purwokerto mau sampai. Uang Jogja ya. Oh ngono. Ya ketripeng ngulon. Turun nang bis sesuk melu kene. Seru toh? Masuk. Nanti balik Medun Solo Square numpang. Paling Yusuf paling. Yusuf suwe Yusuf. Ya iya. Oh dolan sih. Iya iya. Mantap mantap. Poin lagi. Alhamdulillah. Iki poinnya wakeh lho kelas dunia. Memang beda. 7548 auranya, aura keartisan tingkat dewa. Nah, poinnya wakeh. Udah banyak orang yang naik, walaupun tadi sampai sini udah 13 orang dan di sini udah poinnya udah banyak. Mantap. Ini ada tuh 122 nanti Mas Fajar. Dominico ya. Dominic sebentar lagi berangkat. Kemungkinan bar iki nganggo jame Princess angkatan nanti 11.05 terus kae 11.20. Jadi mungkin dibuka rata ya. Ini jam 11 ya, 11.20. Sudah siap berangkat, guys. 7548. Ini penggemarnya juga mau ikut sampai unik mas ini ya. Enggak Pak Zainal enggak naik. Masuk tenang. The real fans. Nanti nih Pak Zainal ganti bis, kamu ikut? Oh, iya. Oke, berarti itu namanya apa? Cinta mati namanya ya? Iya, selah tenan iki. Luar biasa. Ali? Ali C lur, musuhku iki musuhku. Musuhku iki Ali C. Kali B? Hah? Eh, Ali B. Ali B? Bocor. Lah kok disurung kae? Yo. Kae disurung kae. Eh? Ya, kae ngomong terus. Mau dikon ngomong, Ma. Mau kon ngomong, Ma. Eh? Sing iki. Li. Ali. Astaga. Konduktur yang melayu ternyata melayu. Mas, ya hati-hati ya. Siap. Sehat selalu. Tetap bersama Ali Bocor. Oke, kelihat tenar lagi masuk masuk. Yes, hati-hati di jalan. Bagaimana tentang lo Bramon? Di konco koyong ini cak. Bah, hati-hati ya Li. Bisku mungkin ini kopi. Iya. Wah telu ya kopi ini. Mantap. Mantap, Bu. Berangkat nunggu kopi. Ya. Wes, tutup. Hati-hati.
Hati-hati ya, Mas. Ya ya. Moga-moga lancar. Yo, lancar. Penumpangnya akeh. Sehat kabeh. Ya, hati-hati, Pak. 48 sang legenda tim Purwokerto. Wih, mantap banget nih. Ya, mantap sekali bola ini. Habis ini harus ngasih circular di motor rusak iki. Tak kasih circular nanti ke krunya buat tambahan perpal ini. Motor bengi harusnya. Wih, kukusnya urung hilang, guys, iki. Masih standby di sini kukusnya. Mantap. Habis ini ada apa aja, guys? Ya, kita lihat 7003 tapi nanti 11.20 ini kemungkinan jam 11 dengan julukan ruwet bos 7122 Bapak Fajar Kernete Dava. Nah, 7003 Mas Joko Samson nanti mbuh supirnya siapa belum tahu kita ya. Nanti kita lihat siapa yang jalan motor legasi bodi lama. Di ruwet bos iki tulisane. Aktor tanggapan, ora ditanggap ora aktor. Ya. Wis tiga restu cek Semarangan. Plat nomor itu 1122 dengan kepet tulisannya Road Boss. Lagi parkir iki. Bapak Fajar Kernet Mas Dava.